Halo kawan-kawan, sahabat Bang Dori semua. Berjumpa lagi bersama channel kesayangan kita. Kali ini saya sedang berada di daerah Desa Sumbersari kawan-kawan, masih di wilayah Luakulu ya. Ini Desa Sumbersari, Kecamatan Luakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah ini kan kawan, saya akan mencoba menuju ke persawahan sana. Seperti apa keserunya, ikuti terus perjalanan saya. Let's go. Dan ini kan kawan, ada sayur terong sama tomat ini. Kita menuju ke sana. Yuk jalan ke sana. Permisi ya, numpang lewat deh, mau ke tengah sana saja. Ya jangan di kunci itu ya. Ini kawan-kawan ada kolam ikan. Ada dua petak kolam ikan ini. Apa? Hah? Dan di sana juga ada yang sudah disiapkan untuk dijadikan kolam ikan kawan-kawan. Tapi apa? Bawa itu. Itu sebelumnya adalah sawah kan kawan, tapi dijadikan kolam ikan itu di sebelah sana. Kita lanjut. Nah di depan saya itu kan kawan ada, itu sepertinya rumah ini. Kita coba mendekat ke sana kan kawan. Dan di sana itu persawahan semua kan kawan. Dari ujung sana sampai ke sana kan kawan. Itu persawahan semua. Ayo, yuk. Dan di sini, di sebelah sini, di sebelah kanan saya ini, padinya sudah dipanen semua kan, kawan. Dan di sebelah kiri saya ini juga ada sebagian yang sudah dipanen ini.
Ini sudah dipanen ini. Oh, itu gak ada penghuninya kan, kawan? Terlihat dari sini, dari jalannya ini banyak rumputnya. Sepertinya itu tidak dihuni kan, kawan. Mungkin itu dijadikan sebagai tempat tinggal sementara kalau lagi panen atau gimana. Kurang ngerti ya. Yuk, kita lanjut. Dan ini ada satu petak yang sudah menguning ini, tapi sebagian di sebelah sini tidak ada yang tumbuhkan, kawan. Ini hanya sedikit aja. Dan di sebelah sana, sebelah tengahnya itu ada yang rusak, tidak berubah. Tapi untuk sisanya ini bagus-bagus saja, ini lumayan bagus. Ini sepertinya sudah siap panen kan, kawan. Yuk, kita menuju ke sana. Untuk cuaca hari ini agak mendung nih kan, kawan. Itu agak kehitaman. Dan ini di sebelah kiri saya ini ada, ini sepertinya bekas kolam ikan ini. Tidak dipakai lagi nih. Kalau di sana masih ada kolam ikan yang masih digunakan kan, kawan. Dan ini masya Allah padinya nih kan, kawan. Mau kemana nih? Yuk. Padinya luar biasa nih kan, kawan. Ini sudah pada menguning semua itu sampai ujung sana kan, kawan. Ini sudah siap untuk dipanen. Ini ada saluran irigasi yang lagi tidak ada airnya nih. Hanya dihuni oleh keong-keong kecil ini. Keong ini merupakan satu hama bagi padi ini kan, kawan. Kalau baru ditanam ini, kalau banyak keongnya seperti ini, padinya banyak yang mati di sini. Dimakan sama keongnya. Yuk, kita lanjut. Mana? Ke atas bukit sana. Yuk, kita lanjut lewat sini. Wow, pancing lagi. Pancing. Yang pancing sebelah sini lagi. Dan ini ada jembatan. Yang pancing di sini lagi. Untuk nyebrang ke arah sana kan, kawan. Pancing. Nyebrangi malah kencing. Saluran irigasi ini. Ada ikannya loh. Dan ini
ada yang sudah dipanen ya kan kawan. Ini ada sungai lagi. Tapi sini masih panen manual ya. Ini ada sungai lagi. Wah. Hujan. Tuh sampai sana itu sudah pada mengulingkan kawan. Apa? Aku mau kencing. Buat apa? Dan ini saluran irigasinya lumayan jernih ini airnya kan kawan. Tuh dari sana. Jernih ini. Juga banyak ikan-ikan kecilnya di sini. Yuk coba ke sana yuk. Cuma sini kak? Ya susah. Tuh lepas terus. Oke, lanjutkan kawan. Saya coba mau ke sebelah sana. Ini anak-anak mau main pancingan di sini bilangnya. Saya akan coba ke sana sendiri. Dan di sini banyak kolam ikannya kan kawan. Ini sampai ke situ tuh kolam ikan semua kan kawan. Itu ada beberapa petak itu. Mari kita lanjut. Dan ini kolam ikannya lumayan luas kan kawan. Di situ ada bapaknya yang sedang mungkin merak lagi memberi makan ikan di sana. Kita coba ke sana kan kawan. Masya Allah ini luar biasa ini kawan-kawan, indahnya nih. Ini sudah pada siap dipanen semua nih kan kawan. Ini sudah pada menguning. Dan di sini padinya sangat-sangat bagus ini. Ini melimpah padinya kalau seperti ini. Kita coba menuju ke sana. Nah, di sini masih agak kehijau-hijauan ini kan. Ini. Tapi masya Allah ini kan kawan. Sangat-sangat bagus ini padinya nih. Ini. Seperti ini kan kawan. Bagus padinya. Ini kan kawan. Kira-kira ini menunggu apa ini ya? Apa ini rencananya akan dipanen bersamaan atau gimana nih? Ini sampai kering semua nih. Daun-daunnya ini sampai kering semua nih. Jalannya lumayan becek. Kalau di sebelah sini rata-rata masih seperti ini kan kawan, masih cenderung hijau daunnya. Dan padinya ini masih juga agak kehijau-hijauan ini, hanya
sedikit yang agak kuning ini. Bagian ujungnya saja yang agak kuning ini. Terus untuk ke pangkalnya itu masih hijau kan. Ini kebanyakan masih hijau ya. Dan ini ada jalan, ini mungkin bisa dilalui kendaraan roda 4 nih sepertinya. Ini soalnya ini lumayan lebar ini kawan-kawan, ada 4 meteran nih. Kita ke sini kan, kan kita kembali ke sana. Oke kawan-kawan, untuk video kali ini sampai di sini saja karena ini sudah agak sore kawan-kawan. Ini anak-anak sudah ngajak pulang. Baik kawan-kawan, bagi yang baru menemukan channel ini, saya mohon dukungannya, like, comment, dan subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke kawan-kawan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.